ya guys, orangnya guys. Udah dari kemarin nggak hilang-hilang. Dia melompat. Sabutra bawa bundir? Enggak. Itu pasti orang lain, Arya. Let's go! Aku merasa bersalah sama Saputra. Apa sebaiknya kita samperin dia, Rik? Sudah, aku coba hubungin Arya, tapi nomornya nggak aktif. Gimana kalau selesai di sini, kita pergi ke rumahnya? Yaudah, ayo kita lanjutkan misinya. Kalau dari petunjuknya sih, udah deket, Rik. Akhirnya kita temukan barangnya. Tapi rasanya aneh, Rik. Misi kita kali ini tanpa Saputra. Ayo Arya, kita balikin barang bapak itu. Ayo Rik. Ini pak, barangnya. Wah, terima kasih. Kerja bagus kalian, kerja bagus. Iya kek, sama-sama. Ngomong-ngomong, kenapa kakek bisa ke hutan itu? Saya ini seorang ilmuwan. Saya suka bertualang. Ilmuwan? Tapi di dalam kotak itu? Benar. Ini isinya serum penguat. Penguat? Ini kakiku sakit nih. Jadi begini ceritanya. Dulu saya masih muda. Seumuran kalian, saya sudah bertualang kemana-mana. Akhirnya kakak itu pergi juga. Tidak, seorang anak muda bundir menyasuk ke sungai. Siapa itu, Pak? Tidak tahu, Pak. Sudah dari kemarin dia berdiri di situ. Gak hilang-hilang. Kasihan bener. Kasihan sih, lebih butuh cinta. Duh, anak zaman sekarang ya, Pak. Iya. Anak muda, Rik. Kira-kira ada masalah apa ya? Itu dia, guys, orangnya, guys. Udah dari kemarin gak hilang-hilang. Dia melompat. Itu dia hanyut. Waduh, bahaya. Dia hanyut. Itu, kok kayak ingat baju itu? Ayo, kita cari tempat nongkrong. Itu kan baju yang dipakai Saputra kemarin. Saputra mau bundir? Enggak. Itu pasti orang lain, Arya. Nggak mungkin Saputra. Tapi pas banget, Rik. Bajunya sama tasnya. Coba cek lokasinya, Rik. Ini lokasinya, Arya. Ayo, Rik. Kita selidiki aja.
Arya. Bentar, bentar. Jalan ini apa itu ya? Aduh. Ah, yang itu aja kayaknya. Eh. Bentar ini kan Arya. Bener deh. Itu tempatnya di sini, Rik. Iya, guys, orangnya, guys. Udah dari kemarin gak hilang-hilang. Dia melompat. Dari sini orang yang mirip Saputra itu loncat. Itu pasti Saputra, Rik. Aku yakin itu. Aku masih ingat baju yang dia pakai sama persis seperti orang di video itu. Kita jangan mikir negatif dulu. Nggak dia aja yang punya baju kayak gitu. Ini gara-gara kamu, Ri. Coba kalau kamu nggak usir waktu itu, dia nggak bakal lompat ke sungai. Semua gara-gara kamu, Ri. Saputra. Arya, Saputra. Arya, ayo kita telusuri sungai ini. Semoga aja Saputra masih selamat. Ayo, Rik.